Ini adalah siri baru dalam channel YouTube Glowy di mana akan dikongsikan kepada anda produk penjagaan kulit dengan bahan yang bermanfaat untuk kulit dan pada harga mampu milik ya, serta mudah diperolehi di drugstore berhampiran dengan anda. Dalam video kali ini anda akan dibawa mengenali top 5 facial cleanser ataupun pencuci muka top 5 tau. Kita bincang. Hi Glowy Girls dan hi Glowy Guys. Jika anda baru mahu bermula untuk menjaga kulit anda, pastinya pencuci muka ataupun cleanser adalah produk pertama yang anda mahu dapatkan ya. Cleanser pada zaman ini dah tak macam cleanser zaman dulu dah ya, dia berbeza. Cleanser pada zaman dulu-dulu kan, dia cenderung mempunyai pH yang agak tinggi. Kerana pH yang tinggi itu, dia agak mudah mengeringkan kulit. Sebab itulah, jika guna cleanser zaman dulu-dulu ni, selepas guna cleanser tu kena guna toner. Sebabnya toner tu membantu mengembalikan pH kulit yang telah terjejas akibat menggunakan cleanser yang kita panggil harsh cleanser yang tinggi pH tu. Ya? Cleanser sekarang wujud dalam pelbagai texture yang mana anda boleh pilih berdasarkan kesesuaian dengan jenis kulit masing-masing. Malah ada gabungan bahan dan formulasi yang betul yang mana sangat membantu untuk membersihkan kulit dengan berkesan tapi lembut dan tidak mengeringkan kulit. Ya? Cleanser ni dia tak berada di atas kulit kita ni lama sangat. Kita pakai pun mungkin dalam tempoh kurang seminit. Kalau saya pakai 30 saat, 40 saat dah selesai ya. Jadi kena faham, tugasnya memang khusus untuk menanggalkan kekotoran, menanggalkan minyak berlebihan atau saki-baki solekan pada wajah. So bergantunglah pada jenisnya dan bahannya itu. Disebabkan ini, disebabkan dia tak perlu nak duduk kat muka tu lama-lama, saya berpendapat ya, cleanser yang baik tidak perlu mahal sebenarnya. Sebab itulah kita nak kongsi top 5 cleanser yang mampu milik tapi berkesan, yang mesra poket tapi bagus. Jom! Yang pertama adalah kita nak bincang hari ini, Wardah Lightening Micellar Gentle Wash. Panjang nama dia. Saya yakin ramai orang kenal jenama ini dan ramai orang guna pencuci muka ni. Jenama Wardah ni tak asing lah ya. Pencuci muka ini memandungi formula yang dipanggil non-soap, bukan sabun ya. Non-soap formula yang membantu untuk membersihkan muka secara lembut dan boleh membantu kulit mengekalkan kelembapan semula jadi kulit ya. Dia mengandungi formula pH yang seimbang dan juga dia boleh membantu pH yang seimbang dan dia boleh membantu mengekalkan keseimbangan semula jadi pH pada kulit wajah. So texture dia a bit creamy dan dia berbentuk berbuih ataupun foam apabila kita gosokkan, apabila kita pakai dia lah ya. Bahan yang menarik, kita nak bincang bahan yang menarik yang ada dalam pencuci muka ini. Pertamanya adalah niacinamide. Siapalah yang tak kenal niacinamide kan? Niacinamide ni sangat membantu mengawal penghasilan minyak dan juga dia juga ada keupayaan untuk membantu mencerahkan kulit. Tapi kena ingat ya, cleanser ni tak duduk lama dekat muka. So bukan cuci sekali tu cerahlah kulit tu, dia tak lama ya. Tapi ada bahan yang bagus. So sesuailah cleanser ini untuk kulit normal, kulit yang cenderung kering ya, dan harga dia memang berpatutan sangat-sangat, sekitar RM9.90 sahaja. Sekitar itu untuk isi padu 100ml, not bad at all. So mudah didapati di drugstore seperti Watsons dan juga Guardian. Pencuci muka kedua dalam senarai top 5 kita hari ini adalah Neutrogena Deep Clean Gentle Foaming Cleanser. Maaf panjang nama cleanser-cleanser, nak pakai sekejap tu nama dia panjang ya. Pencuci muka ini mempunyai surfactant yang lembut yang menyebabkan ia mempunyai sifat lembut pada kulit dan tidak mengeringkan kulit ya. So nilai pH pencuci muka ini juga pada tahap yang sesuai untuk kulit dan dia mempunyai formula yang tidak memedihkan mata. Tapi kena ingat dia tak boleh nak menanggalkan waterproof makeup. Sometimes people expect cleanser to do so much thing, but waterproof makeup memang tak boleh ya. Proses membilas pencuci muka ini juga sangat mudah dan cepat dan kesan selepas guna pula kulit akan rasa lembut dan bersih. Mudah didapati juga pencuci muka ni ya. Apa yang menarik dia? Dalam dia ada 8% amino micellar, iaitu gabungan
amino acid dan juga micellar water yang bantu untuk membersihkan sehingga 99% kekotoran tanpa menanggalkan minyak semula jadi yang ada pada kulit. So Neutrogena Deep Clean Gentle Foaming Cleanser ini boleh juga didapati di drugstore-drugstore berhampiran anda, Watson's, Guardian dan lain-lain. Dan harganya sekitar RM17 ke RM21-22 begitu sahaja. So really nice one. Pencuci muka ketiga dalam senarai top 5 facial cleanser kita hari ini adalah Simple Kind to Skin Refreshing Facial Wash. Ini memang saya sendiri pernah guna dan jenama pencuci muka ini antara yang terkenal sangat-sangat di pasaran, terutama di kalangan skincare beginner ya, sebab namanya simple. So rasa macam simple-simple beli je lah ya. Dia sesuai untuk semua jenis kulit dan texture dia bila kita keluarkan daripada tube dia tu adalah sedikit gel kind ya. Pencuci muka ini 100% soap free. Dia bantu untuk tanggalkan minyak-minyak berlebihan, peluh, kekotoran. So kulit kita lepas pakai tu rasa macam very clean dan juga fresh ya. Dia juga ada bahan seperti propylene glycol yang bertindak sebagai humectant. It can make sure that your skin hydrate well. Ada juga vitamin E yang bersifat antioksidant, ada pro vitamin B5 atau nama lainnya pantenol yang bantu beri kesan soothing, kelegaan dan kelembapan pada kulit. So, this cleanser has no artificial perfume, no color or dye, no harsh chemical and no soap. Basically, simple rangkaian ini memang macam itulah. Dia mempromosikan faktor-faktor ataupun kelebihan ini. Boleh didapati di Watson atau Guardian, harga berpatutan sekitar RM18 ke RM24 sahaja untuk isi padu yang agak besar, 150 ml. Skincare beginner, kita nak bincang tentang pencuci muka yang keempat lah. Ni bukan untuk skincare beginner je. Kalau siapa-siapa yang tengah dalam proses cari pencuci muka tu boleh juga. So, pencuci muka keempat dalam senarai top 5 kita adalah Icon Hydra Plus Facial Cleanser. Jenama Icon ni memang best ya. Pencuci muka yang ditambah dengan prebiotic. Itu kelainan dia. Daripada Perancis dan juga rice water dari Korea ni, dia bantu bersihkan kulit secara mendalam tanpa mengeringkan kulit. So, secara saintifiknya, bahan-bahan ini juga terbukti ataupun produk ini juga terbukti boleh menghapuskan zarah pencemar. Zarah yang halus-halus tu kita panggil dia particulate matter. Particulate matter ni PM2.5 tu saiz dia yang biasanya mudah berada pada permukaan kulit wajah kita, terutama dia datang daripada persekitaran lah. Ya, pencuci muka ini soap free, boleh mengekalkan keseimbangan nilai pH pada kulit anda dan di dalamnya juga ada amino acid cleansing active ya, yang bertindak lembut pada kulit ketika digunakan. So, pengalaman saya ketika pakai produk ni, buih yang dihasilkan tu dia jenis yang very rich, maksudnya banyak ya, very creamy. Dia bukan jenis yang melekit-lekit, yang rasa tak best, yang semengeringkan kulit, tak. Yang paling penting, pencuci muka ini saya boleh rasakan dia memang sesuai untuk semua jenis kulit lah. Saya berminyak pun boleh pakai. Feel good. Harga dia berpatutan sangat-sangat, sekitar RM15 ke RM16 macam tu, bawah RM20 dengan isi padu 120 gram. Pencuci muka kelima dalam senarai top 5 kita hari ini adalah Safi Hydra Glow HA3 Hyaluronic Acid and Fermented Rice Extract Hydrating Water Cleanser. Maaf panjang nama, tapi pencuci muka ini dia ada texture yang best ya. Creamy gel kind of texture, tak mengeringkan, mampu melembapkan dan membersihkan kulit dengan lembut dan berkesan. Tak apalah nama yang panjang tu, yang penting dia elok pada kulit dia. Pencuci muka ini digabungkan dengan teknologi kita panggil Hydra Active Kuasa 3 yang menggabungkan 3 bahan penghidratan yang datang daripada fermented rice extract. Bahan ini sifat dia boleh melembapkan kulit. Biasanya fermented ingredient ni dia boleh melembapkan kulit. Ada vitamin B5, bagus untuk melegakan kulit, melegakan tu soothing, kemudian mengembalikan kelembutan kulit ya. Ada juga bahan popular hyaluronic acid. Bahan ni mengunci kelembapan, bantu menguatkan skin barrier dan juga meningkatkan keanjalan kulit. So pencuci muka ini sangat sesuai untuk anda yang berkulit kering. Normal pun boleh. Saya yang kulit berminyak ni pun I enjoy using this cleanser. So I think overall mana-mana kulit pun boleh pakai sebenarnya. But of course some people may not suitable lah, itu biasa ya. Pencuci muka ini boleh didapati di drugstore macam biasa. Harga dia pun sangat affordable. Ya, yeah, it's about around 9 to 14 ringgit. Kadang-kadang kalau sale boleh dapat lagi murah tau. Begitulah tadi top 5 cleanser yang mempunyai bahan dan formulasi yang baik dan lembut pada kulit.
tekstur yang kita rasa seronok nak pakai dan harga yang berpatutan, kemudian dia mudah sangat didapati ya. Jika anda mempunyai kulit yang cenderung sensitif, saya nak bagi satu nasihat dia, lakukan patch test dahulu pada bahagian kecil, kawasan kecil dekat sekitar rahang ke, inner wrist ni ke, sebelum anda pakai apa-apa pun termasuk cleanser ni. So maknanya anda guna cleanser yang anda mahu cuba tu dekat kawasan tersebut lah. Ya, guna kecil-kecil, cuci macam biasa. Cuci macam kita cuci muka, tapi dia dikategorikan sebagai patch test. Okay, so top 5 apakah yang lain? Produk lain top 5 apa lagi yang anda nak saya kupas dalam video akan datang? Top 5 toner ke, top 5 apalah, serum ke ya, kongsikan di ruang komen. Bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.